Perkembangan per Maret 2021 sungguh tidak menggembirakan, karena sesuai dengan sebuah surat yang dilayangkan oleh Bima Arya, Pemkot Bogor, saya sudah ada di dalam chat, ruang chat Zoom itu ada statement kami, dan di situ ada nomor surat yang dikeluarkan oleh Bima Arya, yang justru menunjukkan bahwa dia tidak konsisten. Yang dia bilang di Kementerian Agama bahwa gereja GKI yang berlokasi di K.H. Haji Abdullah bin Nukafring 31 akan segera difungsikan kembali sebagai sebuah gereja, ternyata Bima Arya mengeluarkan surat yang isinya adalah menawarkan sebuah lahan baru yang lucunya masih juga ada di ruas jalan yang sama, di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nu, meskipun bukan lagi di Kompleks Taman Yasmin, di kecamatan yang sama, Kecamatan Bogor Barat, yang mungkin jarak antara lokasi gereja yang disegel secara ilegal itu dan tanah yang ditawarkan itu kurang lebih hanya 2 km. Nah, saya kira ini menunjukkan ketidakkonsistenan Pemkot Bogor di dalam semua janji dan upaya yang hendak dilakukan, katanya akan dilakukan untuk memastikan bahwa diskriminasi terhadap jemaat GKI Yasmin bisa dihapuskan. Karena ternyata alih-alih untuk fokus pada pembukaan segel ilegal tersebut, dia malah mengajukan tawaran lahan baru. Ini paling tidak satu menimbulkan kekisruhan, kesimpang siuran. Dan yang kedua, yang secara nyata terjadi adalah ini adalah tindakan negara, dalam hal ini Bima Arya, Pemkot Bogor, masuk terlalu jauh kepada institusi gereja dan jemaat gereja, sehingga akhirnya menimbulkan pemecah belahan yang patut diduga dilakukan secara sengaja untuk menggagalkan pembukaan segel gereja. Dan juga tindakan Bima Arya ini adalah menunjukkan bahwa Bima Arya lebih cenderung untuk melakukan pendekatan-pendekatan pragmatis, politis, ketimbang sebuah pendekatan kenegarawanan yang didasarkan pada hukum dan konstitusi. Nah, oleh karena itu, dari kami, Jemaat GKI Yasmin, dengan semua teman-teman yang mendampingi selama ini, ada teman-teman LBH Jakarta, ada YLBHI, ada kawan-kawan Setara, ada kawan-kawan HRWG, ada kawan-kawan ANBTI, ada kawan-kawan Komnas Perempuan juga, dan juga teman-teman dari berbagai kelompok lintas iman, menyampaikan satu, bahwa kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Bima Arya ini, karena dia kembali mengacaukan semua proses pembukaan segel. Dan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kami berharap bahwa kalau memang Bima Arya ternyata sampai sekarang tidak mampu untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin dengan berbasis hukum dan konstitusi, kami berharap Presiden segera mengambil tindakan yang perlu sesuai hukum dan konstitusi untuk memastikan bahwa kepala daerah akan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung dan Konstitusi Republik Indonesia.